dengerin. Gendut, dengerin. Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Dan hari ini guys, kita mau main DYM lagi. Dan jadi hari ini misinya apa ya? Oh, mantap sekali. Rumah ini dijual. Bukan rumah gue yang dijual, tapi rumah di sini yang dijual. Oke, okay. Play mission. Rumah ini dijual. Yes. Jonas, hari ini rumah ini dijual tapi enggak laku padahal harga murah. Aku harus ke toko. Toko apa? Ya, yaudahlah. Oke, okay, naik mobil. Wih, mobil lu bagus, Pak. Oke, okay, jadi rumahnya yang jualan mie ayam ini mau dijual lah, guys. Enggak tahu lah aku berapa ya. Tapi kita bakal lihat. Kalau misalnya kependekan, gue bakal lanjut ke part 2-nya di dalam satu episode ini. Oke. Okay. Wow. Eh mbak, ngapain mbak? Ini kegeran banget. Gue gak mau nabrak lu. Lalu oh, hanya ribut ya. Beraninya ribut sama cewek nih. Oh iya. Yeah, you do it. Yeah. Apa lu, ha? Mau protes lu, ha? Gak seneng lu? Harusnya lu gak seneng lu. Ini mesin jualan ciki nih ya. Aduh, jelek banget sih. Oke, kita masuk ke dalam toko ya, daripada kita jadi orang gila depan. Halo, ada yang bisa aku bantu? Saya ingin bertemu dengan si tukang jual Devi. Oke. Eh, Jonas, udah lama nggak ketemu. Ayo ke ruangan saya. Oh, jadi ini namanya Devi ya, guys. Oke. Jadi, pengen apa yang akan ku bantu jual? Aku kesini untuk bantu jual rumah, padahal harga murah tapi nggak laku. Emang harganya berapa, Jonas? 3 juta. Buset, rumah 3 juta, Pak. Gila. Lu beli keyboard Razer aja habis. Oh ya, murah-murah. Ya oke. Okay. Buset. Rumah harganya 3 juta, Bos. Ayo, Dep, naik, Dep. Let's go. Lama buka kunci aja ada waktunya. Jadi ini dekorasi ya, keren juga. Iya, benar sekali, Devi. Jadi ini ruang tamu. Lah kok ada countdown-nya buat apa? Keren juga. Checkpoint ke lantai 2 ya. Aku jadi lemot sih anjir di dalam rumah. Nge-lag ini. Ke ruangan tidur ya. Jadi pas harga 3 juta, bisakah tanda tangan duluan? Oke. Silakan ditanda tangan. Oke, Devi. Oke, Trims. Bisa ke antar aku balik ke toko? Ya, tentu saja bisa, men. Balik ke toko. Eh, mbak, ngapain anjir orang bersalto? Nggak jelas nih hari salto ini kayak guys. Semua orang mempraktekkan salto ya. Terima kasih sudah install. Part 2 ada di WinRAR. Dan jangan lupa di vote. Let's go. Play mission. Ya. Halo, ini Pak Jonas kan? Iya, God. Saya ingin beli rumah. Saya... keluar dari rumah baru. Trimsia Devi sudah ada yang beli. Sama-sama omong-omong orangnya sudah di rumah. Oke, naik ke mobil. Buset, rumah gue yang baru, Bos. Buset. Ini rumah gue semua apa ini hotel anjay? Apartemen jangan-jangan ini. Buset, beli apartemen, Bos. Mobilnya dicat ulang, Pak. Jadi warna biru anjay. Ini petanya hilang. Aduh, si goblok. Temui yang mau beli rumah. Oke. Oh, Pak Ijo. Saya Moji, oh Moji namanya. Saya ingin beli ini rumah, bisa dilihat dekorasi yang enggak, Jonas. Oke, bentar ya. Wah, dalemannya keren sekali dibandingkan rumah saya. Iya dong. Rumah lu mah, rumah gembelan. Yo, oke, jadi ini ruang tamu dan area nonton TV. You don't say lah. Checkpoint di dapur. Eh, ini dapur, you don't say, man. Oke, keren juga, bisakah naik ke atas? Ayo kita naik ke atas. Checkpoint di tangga, what the hell? Checkpoint lagi, Gan. Oke. Okay. Nah, ini lantai 2. Woi, Pak Ijo, sini Pak Ijo. Woi, sini lu. Woi, mana nih orangnya? Ayo, sini lu. Lihat sini lu, mau lihat gak? Lu nyolok banget sih lu. Calon pembeli gua gampar, anjay. Gimana enggak ada yang mau beli coba nih rumah. Ini tempat tidurnya. Oke, tempat tidurnya. Dan orang yang gak ngeliat, gue dikacangin aja. Dia asik sendiri di bawah. Emang harganya berapa? Harganya murah kok, cuma 3 juta.
dengerin, gendut, dengerin. Oke, besok jam 10 pagi. Oke deh, mantap. Ada yang mau beli rumah kita, guys. Keluar dari rumah. Eh, Jonas, bisa gak kamu ke LA Fashion Store? Oke. Oke, kita sampai sini lagi, bos. Gimana hasilnya, Jonas? Ya, hasilnya sangat memuaskan ya. Iya, berjalan lancar, kata pembelinya besok. Bisakah antar ke rumah? Antar Jonas ke rumah. Mudah amat dah. Aduh, kena polisi lah. Rumahnya, aduh, rumahnya situ lagi. Woi mas, aduh, kena polisi. Oke. Woi. Woi, udahan woi, gue udah damai pak. Masih jauh aja. Buset dah, rumahnya gede banget pak. Ini rumah apa diskotik ini anjay. Udah lah, biarin dah. Tuh, anggap aja orangnya udah turun. Ya, polisi kita tabrak. Nih, lihat kan nih, lu. Polisi balul lu, nyari ribut sama gue lu. Lu bestut lu, mampus. Woy, pada salto anjay. Jangan salto dong, bu. Yeah. Minggir lu, minggir semua. Pengemudi paling stres di Jakarta ini. Hampir aja. Woo. Terima kasih sudah main DYOM. Episode 3 udah ada di Winrar. Oke. Rumah ini dijual episode terakhir. Halo Moji, apakah jadi? Jadilah, sekarang saya sudah di rumah. Tuh kan ada mapnya lagi anjay, kenapa sih? Gak ada mapnya lagi. Yes, kita sampai rumah gua. Eh, Jonas nih uangnya kita 3 juta. Buset. Ambil uang. Yes. Oh, lihatlah guys, inilah uang. Oh, inilah uang. Yeah. Yeah, I'm rich. Nih kuncinya. Ya udah, nanti saya buka pintu abis kerja, soalnya hari ini full banget. Boset, pembayaran sukses. Saya harus telepon Jonas. Nomor tidak aktif. Kenapa nih orang mati kali ya? Alamat tidak aktif, lebih baik ke toko aja dah. Masuk ke toko, ya. Alamak, kasir nggak ada, lebih baik pulang aja dah. Buset, hancur lebur kantornya pak. Ada surprisean pergi sono. Surprise, ini Dangsa Jonas. Wuh. Tamat di WM baru Who Kill Sweet segera. Terima kasih ya para gamer GTA yang udah install dan mainkan, dan selamat hari raya Idul Adha. Ini bukan Idul Adha pak, masih lama kali ya, udah ada apa udah lewat ya, tahu. Itu aja guys dari misi kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe atau berlangganan gratis ke channel gua selama-lamanya, dan have a good day and stay awesome. Bye bye. Woo.